Oke, langsung aja kita masuk ke tutorialnya. Nah, teman-teman buka aplikasi CapCut, lalu klik proyek baru. Di sini teman-teman sediakan dua foto, yang satu foto cowok dan cewek. Nah, kalau udah, teman-teman hapus dulu akhirannya. Lalu atur formatnya 9 banding 16. Nah, kalau udah, teman-teman tambahkan audio, klik di ekstrak. Masukin audionya ya teman-teman. Selanjutnya teman-teman atur durasi foto yang pertamanya 2.5, lalu foto selanjutnya yang kedua sampai habis audionya ya teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman masukin overlay-nya, tambahkan overlay. Nah, di sini teman-teman masukin overlaynya yang liriknya ya teman-teman. Nanti aku cantumin di deskripsi bersama-sama audionya. Klik gabungan, lalu teman-teman klik filter. Nah, selanjutnya teman-teman atur di mana letak liriknya. Nah, kalau udah, selanjutnya teman-teman kasih transisi di antara foto pertama dan foto keduanya, kasih pudar hitam. Durasinya 0,5. Kalau udah, klik checklist. Selanjutnya teman-teman tambahkan teks di sini. Teksnya yaitu my boy. Nah, di sini teman-teman pilih fontnya. Di sini Inggris. Lalu teman-teman geser ke bawah. Pilih yang blood. Nah, kalau udah klik checklist. Oh iya, teman-teman harus ganti warnanya. Nah, pilih yang ini. Nah, taruh di sini. Kalau ingin editnya, tulis huruf ininya besar. Nah, kalau udah klik checklist, ini udah ya teman-teman. Selanjutnya teman-teman boleh kasih filter. Filternya aku kasih yang VHS3 ya teman-teman. Nah, di sini aku kasih sekitar 60 aja. Kalau udah klik checklist. Dan teman-teman panjangin durasinya sampai akhir ya. Selanjutnya aku kasih efek video. Lalu teman-teman pilih yang di butiran, sorry, di tekstur. Lalu pilih yang butiran. Nah, kalau udah teman-teman panjangin durasinya sampai akhir. Nah, ini udah ya teman-teman. Teman-teman tinggal periksa aja. Nah, seperti itu ya teman-teman, gampang banget kan? Oke, sekian dulu video dari aku. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. See you next my video. Dah.